ada MJ97 guys, dari Labuan. MJ97 tentrem, masih lumayan nih, mulus. Luncur di Jalan Lingkar Timur Pandeglang ini guys. Oke, saya pagi ini sudah berada di Kadubanen guys, Kadubanen Jalan Lingkar Timur ya. Hanya beberapa meter ke arah Serang nih, di pertigaan lampu merah Kadubanen sini guys. Pagi ini seperti biasa hunting memantau bis-bis Labuan yang akan lewat, baik yang dari Labuan maupun yang tiba dari Jakarta Kalideres, Tanjung Priuk ataupun dari Bandung, dan nanti ada Garut guys. Oke, ikuti saja hunting saya pagi ini hari Minggu pukul 06.35 menit ya. Hari Minggu ini tanggal 28 Agustus 2022. Dari Labuan asli Prima tujuan Cirebon Tegal guys. HP Cirebon Tegal, AC tentunya Jetbus 2 Plus Adi Putro. Luncur menuju Cirebon. Dari arah Labuan guys, asli Prima 107 ya. Sekarang pukul 06.55 menit. Lintas 107 menuju Kalideres guys. Ada MJ93 baru tiba dari Kalideres. 93 menuju Labuan. Di belakangnya ada Damri Cikotok. Ya, ini masuk terminal Kadubanen, belok kiri dia. Kalau tadi yang dari Labuan ada 3 itu tidak, ya belum masuk terminal. Kalau mungkin sekarang sudah mulai siang masuk terminal Kadubanen. Tiba dari Kalideres MJ88. Wow, keren. Kasih lampu dia. Masuk terminal Kadubanen. Dan belok kiri di depan sana. Situasi lalu lintas di Lingkar Timur ini semakin siang semakin ramai ya. Sekarang pukul 7.10 menit di Jalan Lingkar Timur atau Lintas Timur ya, Pandeglang ini, Jalan Nasional. Karunia Bakti Garut guys, barusan lewat, saya posisi tidak siap karena sedang sarapan ya, makan bubur saya. Ini dia. Aku lihat dari sana Karunia Bakti melewati Kadubanen ini pukul 07.20 menit ternyata guys. Dari sana. Murni Putih RKI guys. Murni Putih RKI 07.25. Tiba di Kadubanen ini menaikkan penumpang. Ada sekitar 2 orang yang naik dan bayar jalur dia di sini. Wah, ada musiknya, keren. Si Boy YRK ini.
meluncur menuju Jakarta Kalender. Ada AP114 tiba dari Kalideres pukul 07.40 menit. Wow, knalpotnya guys, jos. Belok kiri dia masuk terminal Kadubanen. Lari MJ61 guys. Wow, tiba dari Kalideres pukul 07.45 menit, merapat ke terminal Kadubanen. Oke guys, karena sudah siang, saya sudah 1 jam setengah ya berada di Kadubanen ini. Awalnya tadi di terminal sana pagi-pagi, kemudian bergeser karena ternyata di pukul 6 itu belum pada masuk terminal. Mungkin hanya sampai di sini untuk hunting bisa Labuan pada hari ini, hari Minggu 28 Agustus 2022 di Jalan Lintas Timur atau di sekitaran terminal Kadubanen ini guys. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.